Oke, selamat datang kembali di channel saya, Lepon Sandi. Nah, kita review mobil-mobilnya nih, peserta-peserta kontes ternak. Ini dari mana nih? Dari mobil asal kota Tangerang, dari Tangerang. Dari Tangerang, mobil-mobilnya. Ini juga kayaknya dari Lembu Mulyo, Mas Wiwit, teman saya. Ini truk-truknya para peserta ternak Bupati Cup Kerawang. Mobilnya ada di sini semuanya. Kira kendaraan peserta Cup. Ini Sumber Kembang Trans. Ada 300 ada pickup. Dari Sidoarjo, Kulon SGM. Nah, ini, wah, bagus nih truknya. Truknya sapi bener nih, bagus ini truknya. Truk bagus ke sapi ini emang nih. Katanya punya orang Jakarta, nggak tahu siapa. Nah, ini pakan-pakan. Nih juga masih ada Ntar Indonesia, nggak tahu ada siapa nih. Sapi balap goyang dua jari. Biasa jawab. Nah, ini nih kendaraan-kendaraan para peserta. Nggak terlalu banyak kayaknya pesertanya ya, karena di sini juga baru. Jadi ya alhamdulillah lah ada pesertanya. Paling enggak untuk mengembangkan dunia peternakan sapi Indonesia, jadi kita harus appreciate buat teman-teman yang mengadakan. Saya appreciate sekali karena dengan begini peternak-peternak sapi itu bisa unjuk gigi, apalagi dengan adanya para youtuber-youtuber sapi lah. Sikat teruslah, jadi berkembang namanya. Oke, nah ini nih kendaraannya, kita lihat dari depan. Saya sekarang lagi istirahat dulu lah ya, juhur, belum ada acara apa-apa lagi. Ah, ini lokasinya nih, besar juga sih sebenarnya, cuma ya mungkin karena pesertanya nggak terlalu banyak jadi terlihat sepi gitu ya. Sebenarnya gede juga tuh tempat parkirannya, ruko-ruko gitu tempat parkirannya, tempat-tempat parkiran para peserta, para yang pada datang. Motornya udah sepi, tadi lumayan ramai motor, sekarang udah pada pulang mungkin ya, karena nggak tahu jam berapa penimbangannya. Nah, ini kalau kita lihat dari jauh nih, nah ini dia nih, ini lokasinya kalau kita lihat dari jauh. Asik tempatnya sebenarnya, luas, cuma mungkin apa karena baru pertama kali mungkin kali ya, di sini APPS itu baru pertama kali ngadain kontes ternak bukan dari pemerintah, jadi ya kita ya bagus lah ada ini apa namanya, komunitas atau asosiasi yang ini apa menyalurkan hobi-hobi kita sebagai peternak sapi. Terima kasih buat APPSI dan Bupati Kerawang yang telah mengizinkan terlaksananya acara APPSI ini. Semoga kedepannya APPSI terus maju dan ada kontes-kontes, kalau bisa sering kumpul-kumpul. Saya sih belum anggota APPSI ya, karena nggak tahu cara bergabungnya bagaimana. Jadi ya kita ini aja dulu lah ya, ikutin sepak terjang dari APPSI. Oke, ini sekian dulu, jadi sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nggak tahu ini penimbangan jam berapa, apakah acaranya sehari atau dua hari, saya juga nggak tahu. Cuma pesertanya udah mentok sih kayaknya di sini nih. Nggak nambah-nambah lagi, yang tadi kita udah lihat-lihat semuanya itu semuanya pesertanya kayaknya. Calon juaranya sih kayaknya Bima Sakti lagi tuh, yang dari orang Jawa Timur apa yang salah, sapi raja kontes itu udah nggak ada yang ngalahin kayaknya. Nah, dia lah itu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.